Okey, anda bersama kami. Sama-sama kita memperkenalkan Telekong Nur Alisha edisi terbaru yang menggunakan fabric kapas tenun rayon daripada Jekyll yang cukup selesa. Ya, memang sejuk, memang selesa. Sesuai lah untuk kita bawa ke surau, ke masjid untuk kita buat ibadah kan? Ya, dan nak bawa ke umrah pun tak ada masalah. Yeah. Okey, yang ini sekarang ni yang Nurul pakai ni, ini adalah Telekong Nur Alisha menggunakan fabric kapas tenun rayon yang memang cukup lembut dan sejuk sangat-sangat. Ha, tadi Nurul dah kelepek-kelepek kan, nampaklah sedikit kelutan situ sebab untuk tujuan demonstrasi sebenarnya. Dan memang cukup selesa, terutamanya kalau kita milih telekong ni, bahagian yang paling penting ialah bahagian wajah kita, bahagian muka kita. Kalau tengok di bahagian atas ini, sebenarnya dia ada tali elastik. Ini pakai anak tudung ni sebab tujuan demonstrasi, tapi sebenarnya tak payah pakai anak tudung pun tak apa. Ini tali elastik ni lah yang membuatkan sebenarnya ianya melekap sempurna di bahagian wajah anda. Dan dia juga ada hiasan render bunga yang memang cukup cantik. Maknanya minimalis tapi masih lagi berseri-seri kalau memakainya. Dan kalau Nurul turun pula ke bawah ni, di bahagian dagu Nurul pusing sedikit, ia ada pelapik dagu yang diperbuat daripada kain lycra yang memang sedap sangat-sangat ni. Jadi dia melekap dengan cantik di bahagian dagu anda. Dan kalau pusing naik ke atas sikit, tengok ni, tali nak mengikat, nak bagi kita selesa dengan kepala kita ni di bahagian belakang. Jadi kalau Nurul buka tali ni sebenarnya, kalau kita contohnya, kalau kita nak ikat, dia tak adalah nampak anak rambut kalunya terkelepek ke apa. Selalunya tali ni dekat sini tali. Ini tak ada. Telekong Nur Alisha ni dia di belakang sikit. Jadi kalau kita ikat tu, sedap tak lah terkelepek. Nampak anak rambut dan sebagainya, dah pula masalah. Jadi Nurul pusing saja ke belakang ni. Ada juga hiasan loceng dia tu. Okey, jadi anda boleh ikat. Okey, ni nampak bahagian loceng dia. Jadi dia senang sangat-sangat, Bella. Jadi sekarang ni Nurul boleh pusing. Dah pun kata orang tu tak ada masalah, sedap nak makannya. Dan kalau kita turun ke bawah ni, dia ada bahagian dui lapisan. Jadi sebab tu ni kita kata tak perlu pakai anak tudung sebab dia ada dui lapisan. Kalau rambut panjang pun tak ada masalah. Dan dia memang kalau Nurul kembangkan dia, memang betul-betul cukup labuh sebenarnya. Jadi kalau kita pusing ke kiri ke, ke kanan ke, memang cukup labuh sekali. Kira-kira dapat menutup aurat anda. Ya, betul. Dan kalau anda lihat di sini, di hujung, di kaki telekong ini pula, ada juga hiasan renda. Dan lagi menarik perhatian Bella, renda ini dijahit dengan kemas dan cukup teliti. Biasanya kita tengok telekong dijahit terus kan? Tapi ini kita lihat ada kain yang disambung. Jahitannya kemas, teliti, tak ada kedut-kedut lagi lah. Kalau kita lihat di sini, coraknya sangat cantik, lembut, ayu bila kita pakai. Corak bunga-bunga dan sulamnya juga berwarna putih. Jadi tak keterlaluan kan? Betul tu, Bella. Memang itu, nampak pun cantik. Cantik aja. Macam model kita pagi ini. Hari ini kita pilih model yang tinggi, ada seorang model yang rendah sedikit. Menunjukkan apa, Bella? Sama ada saiz anda tinggi atau rendah sedikit pun boleh sesuai, pun tetap labuh. Ya, betul. Dan Bella nak buktikan kepada anda, ini adalah yang Bella pegang ni adalah kainnya. Kalau anda lihat, ia mempunyai getah elastik, memeri dan boleh sesuai untuk semua jenis bentuk badan, yang pregnant, yang mengandung ke, yang kurus ke apa ke, jangan risau. Memang sesuai untuk kita dan yang paling penting, ia tidak meninggalkan kesan. Kadang-kadang kita gatal kalau ketat sangat ke kan? Kerana ia menggunakan kan fabric yang berkualiti tinggi. Selain itu, labuhnya juga, tengok ni, sampai ke leher Bella, punyalah labuh dan anda tidak perlu risau lagi. Kalau terselak ke apa, memang tak ada nampak kaki. Memang sesuai untuk anda yang tinggi ke, rendah ke, jangan risau. Memang sesuai untuk semua jenis ketinggian dan saiz badan.